Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dalam press release yang diadakan di lobi Divisi Humas Polri menjelaskan mengenai informasi terkini kecelakaan di Tol Cipularang. Dalam keterangannya, Karopenmas mengatakan bahwa 4 jenazah korban yang berhasil diidentifikasi berjenis kelamin perempuan. Jenazah sementara yang berhasil diidentifikasi untuk jenis kelaminnya saja, yang 4 orang ini diduga adalah perempuan. Ya, kemudian masih coba didalami keberadaan perempuan tersebut di beberapa mobil. Soalnya kan mobil yang mengalami kebakaran itu ada 4 jenis mobil yang memang terbakar habis, yaitu mobil kendaraan Hyla, ini nomornya masih belum kendaraan sudah diketahui, kemudian ada kendaraan Toyota Rush, kemudian kendaraan Mazda, dan kendaraan truk. Adapun untuk jenazah ini diduga 4 jenazah tersebut ada di 3 kendaraan. Kendaraan yang pertama kendaraan Aina, kendaraan tersebut sudah diidentifikasi menjadi kendaraan milik rental. Ya, dengan nomor B1802PYV. Di sini diduga diketemukan 2 jenazah perempuan. Kemudian yang jenazah perempuan yang ketiga yaitu di Toyota Rush dengan nomor D1268AHK. Dan jenazah yang keempat ini ada di kendaraan jenis Mazda D1411AT. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.